Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang jadwal belajar dari rumah melalui TVRI pada hari Senin sampai dengan Jumat 25 sampai dengan 26 Januari 2021, Minggu keempat bulan Januari. Sebelumnya kita renungkan motivasi ini. Senyum mampu menyelesaikan banyak masalah, dan diam mampu membuat kita terhindar dari banyak masalah. Nah, belajar dari rumah melalui TVRI yang akan tayang pada tanggal 25-29 Januari 2021. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Selama kita masih punya tekad dan semangat, kenapa tidak? Nah, ini adalah wisata di kota Samarinda, tepatnya monumen di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, dan ini adalah jelajah Sungai Mahakam yang mungkin ada saudara atau kerabat yang ingin berjalan-jalan di kota Samarinda. Jadwal hari Senin tanggal 25 Januari 2021, khusus PAUD mulai jam 8 sampai jam 8.30, Aku Anak Cerdas. Pada hari Selasa 26 Januari, Ayo Belajar Membaca. Pada hari Rabu 27 Januari, Angka-Angka Ajaib. Pada hari Kamis 28 Januari, Mengenal Arah dan Jarak. Jumat 29 Januari, Bermain dan Belajar di Rumah. Kelas 1 SD pukul 08.30 sampai 09.00. Pada hari Senin 25 Januari, Keadaan Cuaca Saat Musim Hujan. Pada hari Selasa 26 Januari, Cuaca Saat Musim Hujan. Rabu 27 Januari, Cuaca Saat Musim Kemarau 1. Kamis 28 Januari, Cuaca Saat Musim Kemarau 2. Jumat 29 Januari, Perubahan Cuaca. Pada pukul 9 sampai 9.30, khusus untuk kelas 2 SD. Senin 25 Januari, Cuaca di Pulauku. Selasa 26 Januari, Cuaca di Musim Hujan. Rabu 27 Januari, Cuaca di Musim Kemarau. Kamis 28 Januari, Perubahan Iklim Dunia. 29 Januari, Perubahan Cuaca. Pukul 9.30 sampai jam 10.00, khusus kelas 3 SD. Senin 25 Januari, Mengenal Cuaca. Selasa 26 Januari, Sedia Payung Sebelum Hujan. Rabu 27 Januari, Cuaca Yang Cerah. 28 Januari, Kamis, Mengurutkan Kemungkinan. Jumat 29 Januari, Langkah Kecil Menjaga Bumi. Pukul 10 sampai 10.30, khusus kelas 4 SD. Hari Senin 25 Januari, Mengenal Fungsi Roda Lebih Jauh. Pada hari Selasa 26 Januari, Sejarah Roda. Rabu 27 Januari, Dampak Positif dan Negatif dari Kendaraan Bermotor. Kamis 28 Januari, Polusi Suara dan Transportasi Laut. Jumat 29 Januari, Alam dan Lingkunganku. Pukul 10.30 sampai pukul 11.00, khusus untuk kelas 5 SD. Pada hari Senin 25 Januari, Mobil Pertama di Indonesia. Selasa 26 Januari, Kereta Dahulu dan Sekarang. Rabu 27 Januari, Dampak Transportasi pada Lingkungan. Kamis 28 Januari, Polusi Cahaya. Jumat 29 Januari, Transportasi dalam Komikku. Dan jam 11.00 sampai jam 11.30, khusus untuk kelas 6 SD. Hari Senin 25 Januari, Sejarah Alat Transportasi Darat. Selasa 26 Januari, Lini Masa Mobil di Dunia. Rabu 27 Januari, Kendaraan Penyumbang Polusi Udara. Kamis 28 Januari, Kendaraan dan Polusi Udara. Jumat 29 Januari, Ayo Buat Pesawat. Itulah jadwal belajar dari rumah melalui TVRI dari pukul 08.00 sampai pukul 11.30. Khusus bagi anak adik PAUD kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Selamat belajar, semoga bermanfaat dalam mempersiapkan masa depannya. Dan paling utama, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan di masa depan kelak
dapat tercapai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.